dalam perubatan ABM. Okey, hari ni kita nak share dalam pakai sebagai kepala apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Yeah? Okey. Sakit, kita kata sakit kat leher kan, kita pun pasang sebagai kepala. Lepas tu kita bawa naik ambulans dalam keadaan pesakit macam ni. Okey. Yang ni boleh nampak dah berapa kesalahan lah. Okey. First, dia mesti ada spinal board. Sebagai kepala dia main kawan adalah spinal board. Mesti duduk sekali. Okey. Kalau tak ada spinal board, salah lah. Okey. And then, pesakit ni, kita tak boleh dudukkan dia. Kita tak boleh buat macam ni. Okey. Kalau buat macam ni, posisi macam ni, bawa masuk dalam emergency, memang salah besar lah. Memang salah besar, tak boleh buat macam ni. Pesakit yang ada spinal cord ni sepatutnya dia dalam keadaan baring, dalam keadaan lie flat lah. Okay? Dan ada setengah pula orang awal dia kesian, dia kata nak bantai. Okay? Dia pun bantai kan pesakit. Okay, yang ni pun salah juga. Kalau pasang spinal cord tak boleh letak bantai sebab dia tak boleh flat. Okay? Kita takut kecederaan dekat tujuh spinal tulang ni lah. Okay? Alright. Dan pastikan spinal cord ni kalau pakai tolonglah ada spinal board dan lebih baik ada head immobilizer. Okay? Kalau ada semua ni barulah kita takkan dipersalahkan. Okay? Okay, itu saja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton.